Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Siti Umung Adila. Di video kali ini aku mau unboxing Shopee Haul karena aku kemarin baru aja belanja di beberapa toko. Sebelum masuk ke video, jangan lupa subscribe, dan kalau kalian suka sama video ini boleh dikasih like-nya. Kalau kalian punya kritik dan saran, kasih komen di bawah, oke? Nah, untuk paket yang pertama, aku kemarin beli di kacamata nih. Nanti nama tokonya akan saya tulis di description box ya. Paketannya kemarin aku beli kacamata mink karena aku matanya minus ya. Untuk packagingnya rapi banget, aman, double wrapnya, double terlipat-lipat ya, tertumpuk-tumpuk, kemudian dapat tempat kacamatanya dan dapat yang bulat lap kacamatanya. Kemudian kita coba ya. Tada! Wow, sesuai permintaan ya, aku pesannya warna hitam, datangnya warna hitam. Boleh kita coba? Aku pesen yang minus 2 ini benar-benar sesuai. Nah, kemudian sama kemudian di muka aku cocok-cocok aja sih karena aku pesennya frame yang seperti ini ya. Jadi, aduh aku suka banget, cocok banget. Gak perlu jauh-jauh ke optik ya, kita bisa pesen di rumah ya. Kita lanjut paket yang kedua. Gara-gara kacamata ini aku jadi cinta nih paketnya. Boleh haus? Boleh. Aku kemarin pesan kaos itu di Dalam Fashion ini juga karena aku lihat para vlogger-vlogger ya, youtuber-youtuber yang beli di toko ini. Aku aja. Mari kita buka. Ini modelnya seperti ini. Jadi ini akhirnya tartelnya seperti ini. Belinya yang warna putih, ada sih yang warna lain warna ini. Untuk bahannya tebal, kemudian nggak terawang, nggak panas ya. Untuk harga segini bagus lah, murah. Dan recommended untuk kalian yang pengen kaos murah tapi modelnya bagus dan bahannya oke. Lanjut ke paket yang terakhir. Aku beli baju anak. Kenapa saya beli baju anak? Karena saya udah punya anak. Paket yang terakhir ya. Kita buka. Packagingnya rapi, aman. Yang pertama, aku beli jilbab. Nanti kalian bisa cek di tokonya langsung ya. Warna kuning. Untuk bahannya adem ya, untuk bayi pas lah ya, aman, nyaman. Ini yang pertama. Terus yang kedua, aku beli baju blazer seperti ini ya. Untuk bahannya gak tebel, gak rawang, harganya juga murah. Saya lucu. Suka. Kemudian aku juga beli sweater seperti sweater bahannya dress, tebal juga, adem dipakai, bahannya bagus. Kemudian berikutnya aku beli setelan kaos sama celana panjang. Ini juga bahannya adem, halus ya, nggak panas, bagus, motifnya lucu. Kemudian aku beli turban untuk anak juga warna coklat. Kemudian aku beli setelan lagi karena
karena murah banget harganya, bisa dapat segala sebagus ini. Ceritanya juga rapi, bahannya adem, licin, gak panas. Selanjutnya aku juga beli segala lagi warna hitam yang tadi cerah-cerah ini ya, sananya lucu, ada rubi-rubinya seperti ini. Ceritanya rapi, bahannya juga tebel, gak terawang, gak panas. Nah udah segitu aja unboxing Shopee haul kali ini. Nanti kita bisa ketemu lagi di unboxing part yang kedua. Ya mudah-mudahan kita bisa bikin unboxing part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.